Kalian sebut ini kepiting saus Padang atau chili crab, atau mungkin seafood campur yang digulir di atas meja yang zaman dulu tuh viral banget. Ini makannya pakai mantau karena kuahnya nih yang super thick, ini mantep banget. Apalagi dimakannya bareng teman-teman atau keluarga ya. Karena memang sekali masak itu porsinya gede, tentunya dapatnya lebih banyak, lebih hemat, lebih bersih, lebih enak. Jadi buat kaum yang mending cobain deh. Screenshot dulu untuk bahan dan resepnya. Kepitingnya ini super jumbo jantan 1 kilo. Kita akan rebus barengan dengan jagung selama 15 menit aja dan kita akan angkat untuk meniriskannya. Dan please take note untuk air rebusannya jangan dibuang karena ini sudah jadi kaldu, manis banget. Untuk rempah-rempahnya kita akan blender halus sampai teksturnya seperti ini dan kita akan tumis sampai benar-benar mateng, wangi dan tentunya nggak langu. Masukin bombay dan aromatiknya, kita tumis sampai dia layu, lalu kita akan tambahkan air kaldu, saus dan bumbu kering. Biar rasa sausnya makin rich dan kental alami, kita tambahin kocokan telur sambil diaduk gini ya. Biar makin heboh tambahin cumi, udang, pete, daun pre. Masaknya cukup bentar aja, patokannya sampai udangnya berubah warna ya. Karena ini masak besar untuk makan rame-rame, kalau bisa sih pakai panci atau wok yang besar. Kalau aku pakai klasik wok ukuran 36 cm, jadi nanti saat kita ngaduk-ngaduknya itu lebih gampang, lebih leluasa. Dan biar makin seru, langsung aja dihidangkan sama woknya biar panas-panas gitu. Yuk cobain.